Saya nampak PI Persatuan Ibu Tunggal Kebangsaan PITK ini telah pun berjalan dengan baik. Banyak program-program yang telah pun dilaksanakan. Hanya tadi saya daripada KPKT ya, saya menawarkan beberapa peluang-peluang menjana ekonomi seperti program Azam Bandar, seperti program bantuan kios, begitu juga dengan perumahan PPR, perumahan SPP, skim pinjaman perumahan yang saya lihat tadi mungkin ada juga yang tak tahu peluang-peluang yang ada. Kita di kementerian saya, kalau kita Azam Bandar, kita bagi RM10,000. Kita terus bagi RM10,000. Kita juga kios berharga lebih kurang RM10,000. Jadi ini berbeza dengan bantuan KIS yang Gajah Negeri bagi. Dia bagi bulan-bulan, tapi kita macam Azam Bandar, kita bagi latihan 2-3 minggu. Lepas itu kita buat follow up selama 6 bulan. Kerana kita nak bimbing sehingga mereka ini berjaya.